Setelah beberapa pekan, SD 003 Rantai Palado tidak melakukan proses belajar mengajar di sekolah akibat daripada pandemi COVID-19. Kini saat ini SD 003 Rantai Palado sudah melakukan pertemuan terbatas dengan mengurangi jumlah siswa yang hadir di sekolah. Nampak kita saksikan siswa dari SD 003 Rantai Palado telah melakukan kegiatan belajar dengan sangat mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan menurut kepala sekolah SD 003 Rantai Palado, hasil SPD, bahwa kegiatan tatap muka ini dilakukan setelah ada informasi bahwa sudah bisa dilakukan tatap muka terbatas.